Ya, selamat siang sahabat seluruh dimana saja Anda berada. Saat ini kami sedang berada di lokasi Desa Nia Ona untuk melakukan live streaming terkait 40 tahun Imamat Pater Pius Pandai Dosi SVD yang ditabiskan di Lidelero tanggal 15 Mei tahun 1982. Dan sejak tahun 1989 sampai dengan 2022, beliau menjadi misionaris di Republik Madagaskar, Afrika. Dan hari ini, sebentar jam 4 sore, beliau akan melakukan misa syukur di kampung halaman, di tanah kelahirannya di Desa Nia Ona, Paroki Santo Yosef Tanah Boleng, Keuskupan Larantuka. Dan misa ini rencananya akan dipimpin oleh Keuskup Larantuka Monsinyur Fransiskus Kopongkung. Dapat kami informasikan bahwa panggung yang dibuat ini konsepnya alami. Dan sebentar sebelum misa dilakukan, rombongan Bapak Uskup akan dijemput di gerbang masuk Desa Nia Ona. Selanjutnya akan diarak bersama dengan Sang Yubilaris menuju ke tempat misa. Dan selanjutnya dapat kami informasikan bahwa sejak beliau ditabiskan tanggal 15 Mei tahun 1982 oleh Monsinyur Darius Enggawa SVD, beliau Pastor Sang Yubilaris pertama kali bertugas di Paroki Ili Keuskupan Maumere pada tahun 1982 sampai dengan 1987. Lalu setelah beliau melakukan penugasan pertama sebagai imam di Paroki Ili, beliau dikirim oleh tarekatnya Serikat Sabda Allah ke Perancis untuk belajar bahasa Perancis. Dan sejak tahun 1989 tiba di Madagaskar dan sampai sekarang menjadi misionaris di Republik Madagaskar. Dapatkan informasikan juga bahwa hari ini misa syukur 40 tahun Imamat Pater Pius Pandai Dosi SVD akan dipimpin langsung oleh Yang Mulia Monsinyur Fransiskus Kopongkung Uskup Larantuka bersama dengan beberapa pastor yang berada di Keuskupan Larantuka, dihadiri oleh ribuan umat di Paroki Santo Yosef Tanah Boleng dan beberapa paroki di Keuskupan Larantuka. Saat ini persiapan altar dan persiapan misa sudah 100% dan menunggu waktu penjemputan di pukul 14 siang ini, dan misa akan dilakukan tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian tengah. Demikian dapat kami laporkan dari Nia Ona. Selamat siang dan Tuhan memberkati.